Saudara jamaah dihimbau tetap menjaga kesehatan selama berada di Madinah agar pulang ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Jakarta adalah kawasan kota baru. Sebuah kawasan yang didirikan di sebelah utara kota Jogja pada sholat wanita di Masjid Nabawi usai sholat subuh. Tim pertolongan pertama pada jamaah haji P3JH segera melakukan penanganan dan jamaah berangsur sadar. Setelah berkoordinasi dengan tim gerak cepat dan Seksus Nabawi, jamaah kemudian diantar dengan menggunakan kursi roda hingga sampai dirinya menginap di Hotel Makarim, Taibah 2, Madinah. Petugas haji menghimbau agar jamaah tetap menjaga kesehatan meski puncak haji telah usai. Karena kondisi cuaca di Madinah diprediksi lebih panas jika dibanding saat di Mekah. Permasalahan yang banyak kami temui di lapangan adalah ketika jamaah haji Indonesia baru tiba di Madinah, mereka terlalu bersemangat untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Akhirnya, tanpa istirahat dulu, tanpa makan yang cukup, mereka jatuh lemas di masjid. Kesehatan fisik harus tetap jadi perhatian utama agar jamaah bisa pulang ke tanah air dan kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat.